Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Guru. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru ingin berbagi informasi kepada kalian tentang cara penggunaan Google Classroom, tetapi tidak perlu mendownload aplikasinya. Bisa nggak ya? Bisa lah. Bahkan kita bisa menghemat memori HP kita karena kita tidak perlu mendownload aplikasinya. Baiklah, tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah membuka browser kamu. Setiap HP merek apapun itu pasti memiliki browser bawaan. Nah, gunakanlah fasilitas tersebut. Nah, sekarang saatnya kamu membuka browser kamu masing-masing. Nah, setelah browser kamu terbuka, silakan ketik di kolom pencarian. Ketiklah classroom.google.com. Selanjutnya, Google Classroom akan terbuka. Langkah selanjutnya, carilah tanda tambah yang berada di pojok kanan atas. Setelah ketemu tanda tambah yang berada di pojok kanan atas, silakan ditekan, maka akan muncul dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah gabung ke kelas. Pilihan yang kedua adalah membuat kelas baru. Jika kamu ingin masuk ke suatu kelas, maka silakan tekan gabung ke kelas. Dan apabila kamu ingin membuat kelas baru, maka silakan tekan buat kelas baru. Nah, itu dia langkah-langkah untuk menggunakan Google Classroom tanpa menggunakan aplikasi Google Classroom, hanya menggunakan browser bawaan di HP kamu. Tetapi langkah-langkah tersebut hanya berlaku untuk kamu yang sudah memiliki akun Gmail. Tetapi bagi kamu yang belum memiliki akun Gmail, silakan membuat akun Gmail terlebih dahulu. Nah, cukup sekian tutorial dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton cerita-cerita misteri dari Pak Guru ya. Dan jangan lupa subscribe channel Pak Guru agar Pak Guru bisa lebih semangat dalam membuat video. Sampai jumpa.